Kemarin saya mau mewawancarai yaitu Bapak Ladianto e, selaku penyadap yang sehari-harinya dikerjakan di samping itu katanya di e, mana ya di yayasan ya mungkin. Dia juga mengajar anak-anak TK. Eh, bukan anak-anak TPA. Langsung kita temui mereka. Mari. Halo, Pak Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Nah, ini, Pak. Iya. Mau menindaklanjuti video yang kemarin ini. Iya. Biar pemirsa di rumah tahu soal getah ini satu bulan itu penghasilannya mencapai berapa? Kalau soal penghasilan itu anu, lihat luasnya sadapan, Pak melihat luasnya sadapan itu berapa luasnya, itu begitu kalau so, pohon masing-masing sejumlah berapa? ya kalau pohon itu ratusan pak hmm. bahkan ribuan oh, kalau yeah. pohon yang disadap itu yeah. ya, mengumpulkan getah itu sangat lama sekali pak oh. harus ekstra sabar pak oh, yeah. kalau kita nggak sabar mungkin nggak nah, no, ini Sampai satu hari full lah, Pak. Gimana? Kerjanya. Ini tadi kan hari Jumat, Pak. Iya. Kalau hari Jumat ini jam 10 pulang, Pak. Jumatan. Terus? Habis Jumatan nanti kesini lagi? Enggak, Pak. Nanti hari Jumat kan kita ngajar anak-anak TPA di oh, iya. rumah di masjid, Pak. Hmm, ada berapa siswa? Pak? Ada sekarang 25 siswa, Pak. Hmm, iya. Itu kalau hari Jumat sampai hari Minggu itu sore oh, saya mengajar TPA pak. Oh ya semangat pak Ya ya terima kasih. Ya, pak. Ini patut dicontoh Bapak Latianto ya. dia sebagai penyadap minus ternyata dia juga mencari rumput kesampingan itu jam satu itu hari Jumat sama Minggu itu mengajar TPA pak ya. Iya ya ya pak. Iya ya. ya. Semoga Allah Taala memberi kesehatan ya, kelancaran sama. rezeki. Amin pak. Ya, amin. Bisa amin. Bermanfaat bagi anak-anak.